Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala La hawla wa la quwata illa billah Mirsa UFS Official Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Baik di dalam maupun di luar negeri Yang insyaallah kita semua senantiasa Selalu berada di dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci Ramadan ini terlebih khusus pada episode yang ke-8 ini kita akan menjelajahi ya, rukun Islam sebagai pembentuk karakter manusia muslim yang saleh yang senantiasa mencari keridhaan Allah dan pantas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Setelah kemarin tujuh episode sebelumnya kita telah menjelajahi rukun iman yang menjadi pilar, pondasi bagi setiap muslim dalam membentuk karakternya. Sebelum ada rukun Islam, maka rukun iman dahulu yang ditanamkan. Rukun iman ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pupuknya dipupuki, kemudian disirami oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada periode Makkiyah. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat, ya, iman kepada kodok dan qadar. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, barulah kemudian rincian daripada rukun Islam ini mulai ya, dikuatkan dan dikokohkan. Nah, bukan berarti semua rukun Islam itu dikokohkan semuanya di Madinah. Tentu, syahadat sebagai rukun Islam yang pertama dan sholat sebagai rukun Islam yang kedua ini telah diwahyukan di periode makkiyah ya kenapa karena syahadat ini adalah pondasi keimanan ya bersamaan dengan rukun iman kepada Allah dan Rasulnya ya dan sholat itu sebagai basis pondasi spiritual bagi Rasulullah bagi kaum beriman ya dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan maka Allah wahyukan perintah kewajiban sholat lima waktu ketika Nabi sedang berada di puncak-puncak ya, kelemahannya, ketidakberdayaannya, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj mendapatkan kewajiban perintah salat lima waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rukun Islam yang pertama ini adalah syahadat. Apa itu syahadat? Apa urgensinya? Bagaimana kita memaknai persaksian kita ya tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah ali imran ayat 18 di mana Allah taala berfirman Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim Allah menyatakan, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, ya, yang menegakkan keadilan. Jadi Allah, malaikat dan orang-orang alim, orang-orang berilmu itu menegakkan keadilan, menegakkan raca keadilan dan keseimbangan di atas buka bumi ini dengan apa? Dengan kalimat Tauhid, La ilaha illallah. Maka kemudian diulangi penegasan bahwa tidak ada Tuhan selain dia La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim Dengan tambahan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang indah lagi agung Yaitu yang maha perkasa dan maha bijaksana Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita memahami persaksian kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kita sebagai muslim tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana kita memahami ayat ini subhanallah ayat ini sangat luar biasa Saudaraku yang dirahmati Allah setelah Allah memberikan pujian kepada kaum yang beriman ya yang mana mereka sabar senantiasa ikhlas, senantiasa beribadah, senantiasa bertakwa kepada Allah di ayat-ayat sebelumnya, maka ayat ini menegaskan bahwa dalil-dalil, bukti-bukti yang menguatkan keimanan ini sudah begitu jelas. Bagaimana seorang mukmin bisa dengan yakin, ya bisa dengan loyal terhadap keimanannya ini? Kenapa? Dia berangkat dari syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah langsung yang menegaskan, Allah langsung yang menyatakan dan mempersaksikan serta menjelaskan kepada seluruh makhluk bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, dalam pengelolaan, dalam pengaturan, ya, dalam pemberian rizki seluruh makhluk dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Ya. Tidak ada sekutu baginya dalam ketetapannya, dalam keputusannya. Subhanallah. Dialah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, dialah yang mengatur seluruh alam. Yudabbirul al amra minas sama'i lal autum ya'rudu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Dia yang mengelola semua urusan yang ada di langit dan di bumi ini tanpa ada sekutu. Lam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. ya lam yakullahu sahibah tidak memiliki pendamping atau istri subhanallah uh, kemudian walam yakullahu kufuan ahad tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kekuasaannya dalam kepemilikannya dalam kerajaannya dalam semua keputusannya Allahu Akbar maka itu maka di sini juga diikutkan apa demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu menyaksikan atas keesaannya Bahkan semuanya itu menyaksikan bahwa Allah tampil secara utuh untuk apa? Menegakkan qa'imam bil qist. Menegakkan keadilan. Ya. Sebab apa? Allah adalah satu-satunya penguasa dan pengatur alam raya ini. Maka tidak ada Tuhan yang berhak di sema selain dia. Sebab Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana dalam pengaturan dan penetapan hukum-hukumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bukti-bukti tentang keesaan Allah sudah sedemikian luar biasa. Maka ketika seorang muslim bersaksi ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia harus merasakan bahwa persaksiannya itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Dan pada saat yang sama Allah dia harus menghadirkan, ya, manusia ini, seorang Muslim ini harus menghadirkan apa? Bagaimana kejadian ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 18 ini bahwa Allah sendiri yang menyatakan. Nah, bukti apa lagi yang lebih hebat? Kalau yang bersaksi ini manusia biasa, kalau yang bersaksi ini hanya seorang Fahmi Salib misalnya, hanya seorang Fulan bin Fulan misalnya ya, tentang keesaan Allah, mungkin kesaksian kita ada yang mentertawakan Mungkin kesaksian kita ada yang menyangsikan atau meragukannya. Ya, siapalah kita ini? Tetapi, setiap muslim ketika dia bersaksi mengucapkan kalimat syahadat, Ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah. Dia yakin dengan si yakin -yakinnya. Kenapa? Karena dia bersandar kepada persaksian Allah itu sendiri. Allah yang menyatakan sendiri, Allah yang bersaksi, yang tidak bisa kita ragukan, kita bisa kita sangsikan keberadaannya, tidak bisa kita sangsikan keesaannya, subhanallah, dan tidak bisa kita ragukan pengaturannya dan ketetapannya di atas seluruh makhluk di alam semesta ini. Maka hadirkanlah kesaksian Allah itu dalam diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah ya menyatakan bahwa dia telah menegakkan dalil-dalil ya, dengan bukti ciptaannya yang ada pada alam dan diri manusia. Ya. Para malaikat juga menyatakan pula hal keesaan Allah itu dan menyampaikannya kepada para nabi-nabi. Allah Akbar. Jadi Allah, malaikat menyampaikan kepada para nabi ini. Para nabi ini mendakwahkan, mensiarkannya sehingga bumi ini dipenuhi dengan dakwah dan syiar bertauhid kepada Allah meskipun banyak manusia yang enggan untuk meyakininya, enggan untuk menerima fakta dan realitas absolut bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang percaya adanya adanya Tuhan itu dinyatakan dalam Al-Qur'an ya, sangat miris sekali. Banyak orang yang percaya kalau dibandingkan sekarang statistik populasi dunia lebih banyak mana? antara yang menganut teisme menganut kepercayaan kepada Tuhan dengan yang ateisme dengan yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali tentu lebih banyak yang percaya kepada Tuhan bukti apa banyak agama-agama mengajarkan percaya kepada Tuhan ya, ya. ada macam-macam di luar Islam kita bisa sebutkan satu persatu semua percaya kepada Tuhan adanya wujud Tuhan ya tetapi mereka belum tentu mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada tandingan-bandingan bagi Allah Tuhan seru semesta alam itu. Ya, jadi meskipun banyak yang percaya kepada adanya Tuhan di dunia ini, tapi kata Allah dalam Al-Quran, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Ini yang patut disayangkan. Kita sangat memprihatinkan. Ya, Kondisi dimana ketika banyak orang, ya kebanyakan manusia yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu kata Alquran, ya sayangnya mereka, ya iringi kepercayaan, keyakinan kepada Allah itu kepada adanya Tuhan itu dengan keyakinan syirik, yaitu apa? Menduakan Allah, mempersekutukan Allah, ya dalam penciptaan, dalam pengaturan, dalam ketetapan, dalam keputusan. Ini yang tidak bisa dan hanya Islam yang bisa menjadi obat, solusi untuk apa? Untuk memecah kebekuan, memecah kebuntuan ketika banyak ya kalau dibandingkan jumlah orang muslim yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, maka masih lebih banyak lagi orang-orang yang beriman tetapi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala ya seperti dalam agama-agama lain itu subhanallah tapi inilah jalur yang telah Allah tetapkan kita berada di atas siratal mustaqim qul wa wa mustaqiman subul fatafarraq ya inilah jalanku yang lurus kata Allah ini ya Allah sendiri yang menyatakan inilah jalanku yang lurus Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil yang menyimpang, yang keluar dari jalan yang lurus itu, yaitu jalan tauhid. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah adalah pangkal dari seluruh perkara kita. Ya, Rasul Amril Islam kata Nabi saw. Ya, perkara yang paling pokok adalah al-Islam, penyerahan diri kepada kehendak Allah. Penyerahan diri kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. dan tiangnya adalah salatnya. Nanti katakan kita kita ketahui nanti, besok episode berikutnya bagaimana kaitan antara syahadat dengan salat ini sebagai persaksian, sebagai suatu energi bagi seorang orang mukmin untuk dia dapat mewujudkan misinya sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah para nabi mendapatkan berita khabar yang sadiq yaitu berupa wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, maka para nabi itu menyatakan kesaksian dan kesaksian para nabi itu diperkuat oleh ilmu yang sudah tertanam di dalam jiwa mereka yang lebih tinggi daripada ilmu-ilmu lainnya yang diperoleh dengan pengalaman ataupun observasi manusia, ya. Demikian pula para ulama. Para ulama disebut di sini wa ulul ilmi, orang-orang alim, orang para ulama ini turut menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dan menjelaskannya betapa banyak. Para ulama kita telah menulis karya-karya yang menjelaskan tentang tauhid kepada Allah, tentang akidah yang benar, yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW serta pengalaman peng, atau peng, maaf, pengamalan daripada Salafus Salih generasi hebat dalam Islam yaitu Sahabat, Tabi'in dan Atba'ut Tabi'in. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan apa? Martabat yang tinggi dari para ulama. Para ulama ini ya, dengan kemampuannya, dengan kesaksiannya yang dibuktikan secara ilmiah. Subhanallah, disejajarkan dengan malaikat yang mulia. Ya. Tapi kesejajarannya bukan kesejajaran atau kesetaraan dari segi ciptaan. Ya. Beda manusia diciptakan dari tanah, termasuk ulama dan man dan malaikat dari cahaya. Tetapi kenapa disejajarkan oleh Allah? Beda fungsinya Man, ma, malaikat yang senantiasa setiap waktu setiap saat beribadah bersujud kepada Allah bertasbih kepada Allah dengan para ulama ya yang belum tidak setiap saat setiap waktu mereka melakukan ibadah seperti halnya malaikat tetapi disejajarkan dengan apa dengan keutamaan untuk bersaksi akan keesaan Allah Subhanahu wa taala subhanallah nah pemirsa yang dirahmati Allah apa makna qa'im bil bilqis? apa makna qa'im bil qist yaitu menegakkan keadilan ya bagaimana maksudnya menegakkan keadilan dalam persaksian tauhid kepada Allah ini bagaimana menegakkan keadilan artinya dihubungkan dengan malaikat dihubungkan dengan para ulama nah di pentingnya kita memahami makna qa'im bil qist yaitu bagaimana yaitu menegakkan keseimbangan dalam i'tiqad akidah kita ini adalah akidah yang seimbang ya Ya, kepercayaan tauhid kita adalah kepercayaan tauhid yang lurus yang tidak dicampuri oleh berbagai macam ya sedikit pun keingkaran dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan akidah tauhid ini adalah akidah yang paling lurus. Qaimam Imam qist. Keesaan Allah tauhidullah adalah akidah yang paling adil menegakkan dan paling seimbang Ya. Yang ateis dia menghilangkan atau meruntuhkan keseimbangan alam semesta. Kenapa? Karena dia tidak mengakui adanya Sang Pencipta. Maka dia jatuh kepada ekstremisme. Ya, dia tidak percaya kepada adanya Tuhan. Yang musyrik yang percaya kepada Tuhan tetapi dia ya meyakini ada Tuhan-Tuhan lain, ada sekutu-sekutu lain, dia juga jatuh kepada ekstremisme, ya berlebih-lebihan. Yang satu mengurangi. Mestinya Allah itu ada, Allah itu esa, ya. Kalau ateis ini menghilangkan wujud Allah, ya, sehingga dia mengurangi ya, alam semesta ini. Nah, sementara yang musyrik, ya, yang politeis ini menambah-nambah. Ya, berlebihan ya menambah keesaan Allah dengan adanya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sikap yang ekstrim. Maka akidah tauhid dalam Islam adalah akidah yang apa? Seimbang dan lurus qaiman bil qist. Allahu akbar. Ini rahasianya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian juga bukan hanya keseimbangan dalam i'tiqad atau akidah tauhid ini, ya. Seimbang, wasatiyah, berada di garis tengah, di garis lurus ya, tidak ekstrim ateis dan tidak ekstrim politeis, ya, maka juga buka, juga menegakkan keseimbangan dalam ibadah, dalam budi pekerti, dalam akhlak, ya, dan amal perbuatan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bagaimana? Yaitu menegakkan keseimbangan antara kekuatan rohani dan kekuatan jasmania. Ya, ibadah kita ibadah kita bukan seperti peribadatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok spiritualis yang menjauhi kehidupan dunia ya pakai pakaian yang apa namanya? compang-camping, ya sengaja tidak mau makan apa namanya? daging, tidak mau makan eh apa yang dihalalkan oleh Allah tidak mau memakai pakaian apa yang dihalalkan oleh Allah, ya makanya di dalam Alquran dikatakan la tuharimu taibatima ahallallahu lakum ta dalam surat al araf wahai orang-orang beriman jangan kalian berani berani mengharamkan apa perkara-perkara yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu, ya maka dalam beribadah Islam ini ibadah yang seimbang yang 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 lurus, ya tidak ekstrim ibadah itu bukan dengan cara kita pakai pakaian compang camping pakai pakaian tertentu tidak pernah lepas dengan pakaian itu ibadah tidak ya, dilakukan dengan cara bagaimana dengan cara kita uh, puasa mutih enggak, nggak makan apa namanya uh, protein hewani ya tidak makan protein nabati hanya makan nasi putih atau minum air putih saja. Nah, ini ibadah yang tidak benar. Ya, subhanallah. Ibadah itu seimbang antara urusan jasmaniah dan rohaniah. Ya, Islam membenarkan kita untuk pakai pakaian yang baik, yang bagus, yang indah. Makanya disuruh kita ya, pergi ke masjid, ya, beribadah kepada Allah. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu perhiasanmu ya kalau kalian ingin beribadah pergi ke masjid pakai pakaian yang terbaik pakai wangi-wangian yang terbaik subhanallah pakai pakaian yang bagus tapi jaraknya halal ya tidak dari harta yang haram saudara ini cara kita beribadah kepada Allah Allahu jamil yuhibbul jamal Allah itu maha indah dan dia menyukai menyenangi keindahan subhanallah Ya, Nabi SAW juga ya, pernah bersabda, ya, Inna Allah illa Allah itu baik. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, bahkan Nabi juga mengatakan, telah dijadikan bagiku ya satu kecenderungan untuk senang kepada wangi-wangian dan wanita. Maksudnya apa? Wangi-wangian Seolah-olah kalau bagi golongan-golongan tertentu ini dapat meng, apa namanya, mengalihkan kita dari konsentrasi ibadah. Tidak, wangi-wangian itu untuk menumbuhkan kesegaran, kesegaran fisik, kesegaran ruhani, kesegaran jiwa, kesenangan bagi apa lingkungannya yang ada di sekelilingnya tidak merasa apa bau, tidak merasa dekil. Kalau kita lewat itu semerbak wangi kita. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya pun beribadah dengan cara bagaimana kata Nabi SAW wa ahadikum sedekah ya menggauli istrimu yang halal itu sedekah mencium kening istrimu yang halal itu sedekah ya bukan hanya sedekah dengan harta ini ibadah subhanallah jadi ibadah dalam Islam itu seimbang ya antara kekuatan rohani dan kekuatan jasmani bahkan Nabi juga melarang ada orang yang ya ingin beribadah seperti Nabi saw dia puasa sepanjang hari dari pagi sampai malam dia bangun malam dari apa namanya tengah malam sampai subuh katanya ingin sama dengan Rasulullah tidak bisa akhirnya apa dia sempoyongan dia nggak kuat ya kemudian dia sampai mengikatkan dirinya di mana di tiang masjid kata Nabi saw itu bukan perkara ibadah yang disenangi oleh Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa. Tapi aku ya suka ya apa namanya? makan dan minum. Aku ini orang yang paling bertakwa. Tapi puasa ada batas waktunya. Aku ini orang yang paling bertakwa. Tapi kata Nabi SAW, ingat, di badanmu ada hak. Ya, tubuh kita ini ada hak untuk diberi makan, untuk diberi istirahat yang cukup. Ya matamu ada haknya untuk dia tidur. Ya, semua itu seimbang diatur oleh ajaran Islam yang mulia ini subhanallah maka inilah keseimbangan Kau imam bilqis menegakkan keseimbangan dalam peribadatan kita subhanallah para mirsa yang dirahmati Allah Allah perintahkan kita untuk apa ibadah salat dan ibadah lainnya untuk menyucikan rohani tapi di sisi lain Allah juga menyuruh kita untuk makan makanan yang baik ya dan halal untuk apa memelihara tubuh kita dan Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan atau israf ya dalam menggunakan ya makanan minuman konsumsi dan sebagainya tabdhir wala innal kanu ya sikap berlebih-lebihan mubazir itu adalah sikap perilakunya kawan-kawannya setan ya juga Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, jadi berlebih-lebihan dalam materi tidak baik. Berlebih-lebihan dalam agama juga tidak baik. Atau keterlaluan dalam mencintai dunia. Jadi seimbang. Ya, berlebih-lebihan dalam agama seperti tadi. Ada yang sholat sepanjang malam, matanya pagi-pagi sudah merah. Ya nggak bisa bekerja, akhirnya tidur, terpulas ya. Ada yang puasa sepanjang hari sampai diterusin malam, akhirnya badan fisiknya sakit. Nah, ini tidak sesuai dengan ibadah dalam Islam. Islam itu seimbang. Ya. Kita dilarang untuk berlebihan dalam beribadah. Juga dilarang untuk keterlaluan cinta kepada dunia. Itulah Qa'imam Bilqis. Allah juga mengatur hukum keseimbangan. Ya. Bagaimana? Ya, hukum keseimbangan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Ya. Siapa yang memperhatikan hukum alam ini Saudaraku yang dirahmati Allah dan ketertibannya dengan teliti, maka akan tampak jelas baginya hukum keseimbangan itu yang paling sempurna. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Wa huwal azizul al ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tabaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya Allah telah menciptakan langit itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Mata Khalqir Rahmani minta Kalian, kamu tidak akan sanggup untuk melihat ada cacat di dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, farji basar, hal taromin futur. Lihat lagi dengan pandangan matamu yang yang tajam. Lihat observasi dengan sains. Lihat dengan alat teleskop besar Lihat apakah ada cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. basar karratain ilaikal basaru khasiyan wa huwa hasir. Kalau kamu ya kata Allah, ya ingin membuktikan ada kecacatan dalam ciptaan Allah di alam semesta, maka kamu tidak akan sanggup, bahkan mata kamu yang akan rusak sendiri. Ya, subhanallah. Dia karena ingin mencari kesalahan, mencari cacat, mencari celah dalam ciptaan Allah. Ya, bukan Allah yang lemah tetapi amata kanda yang akan lelah dan penat untuk mencari ya kecacatan dan celah dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegakkan keseimbangan yang sangat sempurna di alam semesta ini. Ya, yang menunjukkan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah kita seimbang, tidak ateis, tidak politeis dalam ibadah kita seimbang ya tidak berlebihan dalam agama dan juga tidak boleh berlebihan untuk cinta kepada dunia dalam alam semesta ini diciptakan Allah dengan penuh keseimbangan hukum tawazun ya, dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim maka di akhir ayat ini keesa keesaan zatnya itu ditegaskan dalam sifat ketuhanan La ilaha illa huwal azizul hakim Ya, Tauhid kepada Allah, ya, nama Allah Allah itu memiliki nama Allah itu nama yang sangat agung, yang hebat, yang meliputi semua sesuatu. Tetapi nama Allah yang indah, yang, yang agung dan menakjubkan itu diberikan sifat, diberikan nama lagi sebagai sifatnya yaitu Al Aziz yang maha kuasa. Artinya apa? Kesempurnaan kodratnya, ya kesempurnaan kodratnya itulah ya yang diberikan pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwasanya kodrat Allah itu maha sempurna. Kenapa? Karena dia Allah itu maha kuasa, maha perkasa al-aziz, ya. Kekuasaannya pasti terlaksana. Ya. Ketetapannya pasti terwujud. Itulah al-aziz. Maka Allah al-aziz, ya. Kodratnya kuasanya itu sempurna dan akan pasti terlaksana. Serta apa? Al Hakim menunjukkan apa? kesempurnaan ilmunya. Bijaksana Allah itu. Bagaimana? Suatu kekuasaan kalau kita bandingkan dengan kekuasaan manusia misalnya tidak dapat sempurna kecuali dengan adanya hak yang mutlak dalam bertindak keadilan juga tidak dapat sempurna kecuali dengan mengetahui segala keadaan dan kemaslahatan. Ya? Jadi yang namanya ya, kekuasaan yang sempurna itu, pemirsa yang dirahmati Allah, itu akan sempurna kalau ada apa? hak yang mutlak dalam bertindak. Orang tidak bisa disebut berkuasa kalau dia tidak ya bertindak secara leluasa, bertindak secara bebas. Ya, kalau ada menteri ya misalnya tidak berkuasa, ya masih diatur diatur oleh atasannya maka dia bukan seorang penguasa yang hakiki. Ya, meskipun dia punya kuasa anggaran, tetapi masih ada yang mengatur, yang menyetel ya kebijakannya di atasnya, maka dia sebenarnya bukan penguasa hakiki, bukan penguasa tunggal. Kalau misalnya ada presiden, ya masih dengan kekuasaannya meskipun besar, lengkap dengan segala aparatur negaranya, tetapi masih ada yang menyetel, menyeting kebijakannya, maka dia bukan penguasa hakiki tapi Allah Subhanahu wa taala ya karena kekuasaan presiden itu di bertanggung jawab kepada rakyat rakyat yang menentukan nah sekarang siapa yang menguasai rakyat banyak Allah Subhanahu wa taala Allah yang menguasai rakyat Allah yang menguasai alam semesta dan termasuk semua kekuasaan eksekutif harus tunduk kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terbatas dalam tindakannya. Juga keadilan itu seimbang karena apa? Ilmunya yang sempurna. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam menjalankan keadilan, ya, pemirsa yang dirahmati Allah, seorang hakim, seorang pengadil itu tidak boleh ada yang dapat mempengaruhinya dalam menjalankan keadilan itu, keseimbangan itu. Ya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang luput dari hukumnya dan itu hanya bisa terwujud berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Selamat merenungi persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita hari ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.